Saat memasuki fase akhir sebagai pemain sepak bola, normalnya para pemain akan melanjutkan karirnya nggak jauh-jauh dari lapangan hijau. Pilihan karir mulai dari pelatih, pencari bakat, hingga agen pemain biasanya dipilih atlet si kulit bundar setelah gantung sepatu. Tapi berbeda dengan kelima pemain ini. Setelah pensiun bukannya tetap berkiprah di seputar sepak bola, mereka justru memiliki karir unik di bidang yang nggak terbayangkan sebelumnya. Siapa sajakah mereka? Fabio Masellari. Fabio Masellari merupakan salah satu pemain timnas Italia era 2000-an. Setelah berusia 40 tahun, ia memutuskan pensiun. Tak lagi aktif di lapangan hijau, ia tinggal di rumah pertanian keluarga di daerah Piacentino, Italia. Di sana, dia memilih menjadi penebang kayu di atas lahan 25 hektar di sekitar rumahnya. Lee Rocher. Mantan pemain Manchester United, Lee Rocher kini menekuni pekerjaan yang berbeda dari profesi sebelumnya. Ya, saat ini Lee Rocher bekerja sebagai kuli bangunan. Eric Cantona. Eric Cantona berhenti menjadi pesepak bola profesional pada 2007 lalu. Kabar pensiun dini Cantona tentu mengejutkan di tengah kejayaan Manchester United dan usianya baru 30 tahun. Cantona kemudian mendalami dunia seni peran. Sebenarnya ia telah memulai karir di dunia seni peran sebelum gantung sepatu. Cantona pernah terlibat peran dalam film Elizabeth 1998 dan Looking for Eric pada 2009. Steve Safidan. Tak jadi pesepak bola, jadi tukang sampah pun jadi. Inilah peribahasa yang cocok untuk pesepak bola internasional Steve Safidan. Tukang sampah mungkin bagi sebagian orang merupakan pekerjaan yang tak layak. Namun, pemain sekelas Safidan pun menggeluti pekerjaan ini sebagai pekerjaan pensiunannya. Persaingannya juga tidak begitu ketat, dan hasilnya juga lumayan. Fabio Contrão. Di urutan pertama ada Fabio Contrão. Ex pemain Real Madrid ini diketahui sudah gantung sepatu pada tahun 2021 lalu. Karir sepak bola Fabio Contrão sendiri cukup moncer. Ia pernah bermain di Real Madrid bahkan akrab dengan Cristiano Ronaldo. Bukan hanya pernah satu tim di Real Madrid, Fabio Contrão juga membela timnas Portugal bersama Cristiano Ronaldo. Usai pensiun, ia pun diketahui menjalani profesi sebagai nelayan.